Selamat malam penikmat kopi hitam. Perkenalkan, saya Kime, si tampan, rupawan, tinggi, besar, gemuk, putih, dan tentunya idaman wanita-wanita juga. Ya, sejak kecil saya itu selalu berprestasi di dalam kelas. Maka dari itu saya selalu bertekad untuk sekolah di luar daerah saya. Saya pernah mendaftar di salah satu SMA di Kota Padang Sidimpuan. Pas waktu itu saya berada di ruang administrasi bersama ibu saya. Pas sampai, gurunya bilang, "Maaf bu, di sini bukan tempat penitipan anak." "Oh bukan bu, bukan. Saya mau daftarin anak saya sekolah." "Oh mohon maaf bu, di sini bukan tempat pendaftaran anak SD." Ya. Seketika itu, gurunya bilang, "Anak ibu lu sekali ya, kita adik tante itu. Ya, saya dikira anak balita gitu ya. Dan dari situ, sekarang saya sudah besar ya, sudah sekolah di salah satu universitas di Kota Padang Sidimpuan. Saya sekarang semester 7, jurusan pendidikan matematika. Ngomong soal matematika, bikin kepala kita itu rontok. Kayak gini, udah lapangan futsal. Ya, rambut dari keriting, otak pindah ke paha. Ya. Dan di kampus saya itu, senior-senior saya suka usil. Saya sering dibilang tanpa seren, spidol, buku tulis, pulpen, penghapus, lakban. Dan tadi aja dosen kami mau ngajar ya kan, mau ngajar, gagal ngajar karena spidolnya lagi serap. Dan saya itu kagum sama kawan-kawan saya, kawan-kawan perjuangan. Ada yang sudah kerja di pabrik, perkebunan, bank, bengkel, pengemis, pemulung, ya kan? Jadi saya itu coba perhatikan, pahami, lalu teliti. Sudah? Siapa yang kurang paham, coba tanyakan. Oh maaf, saya bercanda. Saya pikir saya lagi ngajar. Sombong kali ya. Ya. Saya ini contohnya jadi apa gitu ya? Menjadi angkatan.